Misinya gimana? Misinya jadi wanita solihah. Gak iso bu, yang pertama tadi sayang menyayangi ya. Sayang menyayangi. Usahakan kalau mau nikah atau usah bojoan itu bisa sayang menyayangi. Kalau ini ada, aman. Yang kedua apa? Yang kedua, saling percaya dan menjaga kepercayaan. Ini yang banyak gak ada sekarang ya. Ini tak sampai nomor 2008 apa 2007 saya ingat. Di mana di Arab Saudi ya, waktu jamaah Indonesia, saya sampaikan ini, harus suami istri itu saling percaya. Kalau dipercaya bisa menjaga kepercayaan. Enak lek wis ngono. Ndak repot. Ya. Ndak repot. Gimana ndak repot? Ndak repot mau saya HP saya mau dicek, istri saya dicek terus mau digawe bojoku. No problem. Kenapa? Ndak ada masalah. Kayak masalah itu kalau ada menyembunyikan sesuatu, kan gitu. Kan enggak menyembunyikan sesuatu. Silakan ya. Istri saya ya HP ini tak tonton aku, ya ndak masalah, ndak ada masalah. Kenapa? Karena kita sama-sama menjaga kepercayaan. Wah enak bu. Tapi lek gak nyoga kepercayaan, aku nang malang titik, ayo nang di, ngono doa ini. Itu enggak, kan enggak bisa ya. Karena apa? Karena ada apa-apa itu selalu ngomong. Ngomong apa adanya, ngomong enggak oleh, enggak ngomong. Kalau ditakoki apa yang jujur ya seperti ini, jujur kan enggak masalah. Jadi istri saya tahu apa saja yang ada di chat saya, tahu semua. Apa sih HP ku rok HP. Saya juga tahu apa yang ada di HP-nya istri saya. Tahu. Lah sing masalah karena bojone delok HP-ne. Nonton HP-ne. Itu kan problem. Ada apa? What's wrong? Ya. Ya. Ono opo kok gak oleh ono opo? Kan enggak boleh juga kan gitu kan seperti itu ya. Kalau ada masalah ada masalah. Enggak problem mau lihat apa ya ini. Itu yang saling percaya, menjaga kepercayaan. Lek percaya itu enggak bisa kalau kita enggak menjaga kepercayaan. Enggak iso. Bojo percaya-percaya jogon niki mang yang jujur, yang enak ada apa-apa ngobrol aja. Ya, sak maceme ya. Kalau namanya ustaz itu sak maceme wis ya. Wake. Tapi kan kalau menjaga kepercayaan enak ya, kalau istrinya percaya enak.